Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang beriman, para santriwan, santriwati, pondok pesantren Al-Husaini dan juga daripada jamaah Majelis Nurul Iman, alhamdulillah pada malam hari ini saya bersama Guru Mulia Kiai Haji Ubaidillah Khalid masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan berdialog membahas tentang suatu tema yang insyaallah tidak akan berapa lama lagi kita akan menyambut daripada datangnya bulan Ramadan. Ustaz, kira-kira bagaimana ya bagi seorang muslim, seorang mukmin ya bersikap mempersiapkan daripada dirinya dengan datangnya daripada bulan Ramadan? Terima kasih, sebuah pertanyaan yang baik. Jazakallahu khair. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat yang mulia, apa yang ditanyakan oleh Sayyid Husain bin Ali bin Ali bin Thahir adalah sesuatu yang sangat mendasar untuk kita fahami sebagai seorang muslim, bagaimana kita mempersiapkan diri kita dalam menyambut bulan Ramadan. Sebagaimana kalau ada orang mau pergi haji, dia berusaha memahami apa yang mesti dia lakukan, apa yang mesti dia persiapkan untuk melaksanakan ibadah haji. Semestinya pada semua ibadah termasuk puasa Ramadan, kita persiapkan diri kita untuk itu. Persiapan Ramadan itu pertama kali adalah persiapan secara batin iman, yaitu atas bahwa kita harus menanam di dalam diri kita bahwa kita tidaklah termasuk dari orang yang Allah Subhanahu wa taala katakan melalui Rasulullah SAW sebagai orang yang mahrum, orang yang diharamkan dari ampunannya, orang yang celaka, orang yang jauh dari rahmat Allah, yaitu orang yang ketika masuk bulan Ramadan dosanya Allah enggak ampunin. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah SAW menyatakan apabila datang bulan Ramadan, turun para malaikat, berseru malaikat itu mengatakan, ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyal syar aqsir. Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, menghadaplah segera kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang ada niat untuk melakukan perbuatan yang buruk, hentikan segera saat ini. Jadi dari sini kita fahami atas bahwa persiapan utama dalam menghadapi Ramadan adalah mempersiapkan batin kita. Yang pertama apa? Mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan kita dengan sebuah istighfar, taubat yang sesungguhnya. Yang kedua adalah tidak mungkin kita sebagai manusia tidak punya salah kepada orang di sekeliling kita. Baik itu kita mengambil haknya bentuknya materi atau haknya berupa harga dirinya atau yang lain. Kalau itu adalah sebuah materi, kita pernah misalnya katakanlah menzalimi harta orang, kita harus kembalikan segera. Kalau kita berhutang, sudah kita mampu membayarnya, kita bayar segera. Kalau kita untuk menunaikan sesuatu kepada mereka atau ada orang menggadaikan barangnya pada kita, menjelang Ramadan inilah saat untuk melihat itu semua dan menunaikan kewajiban-kewajiban kita kepada mereka. Kalau seandainya juga kalau kita punya kesalahan kepada manusia berupa riba, kita omongin dia dengan sebuah omongan yang akan melukai hatinya kalau dia dengar, kita harus minta maaf. Tidak bisa yang namanya taubat itu kepada Allah Subhanahu wa taala begitu kalau kepada Allah, maaf, maksud saya adalah kalau kepada Allah Subhanahu wa taala barangkali kita cukup bertaubat, tetapi kepada manusia tidak bisa cuma sekedar bertaubat kepada Allah, tapi kita harus mengembalikan hak-hak mereka. Itu yang pertama, yaitu istighfar, taubat. Yang kedua adalah melihat dalam diri kita sendiri, dalam batin kita, sejauh mana amal kita hari ini dan apa yang akan kita capai pada Ramadan besok. Kita mau ngapain bulan puasa besok? Ibadah apa yang mau kita tambah? Kebaikan apa yang mau kita lakukan?
mesti ada sebuah niat. Nabi katakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Terus dalam hadis yang lain Nabi katakan man hamma bihasanatin, siapa yang berniat melakukan satu kebaikan, maka Allah akan berikan kepadanya balasan pahala. Begitu pula sebaliknya, bukan? Dari sini kita fahami bahwa kita harus ada persiapan dalam batin kita tentang apa sebetulnya yang mau kita lakukan. Niat baik apa yang kita tanam untuk menyambut Ramadan. Dua. Yang ketiga adalah seluruh ajaran agama itu pasti ada hukumnya, hukum hakamnya. Bagaimana saya bisa mengatakan saya akan puasa dengan baik kalau saya nggak ngerti rukun puasa itu apa, apa yang batalin puasa, apa yang disunahkan ketika kita berpuasa, apa yang dimakruhkan, sebaiknya perbuatan seperti apa yang mesti saya sering lakukan sepanjang Ramadan siang dan malam hari. Tiga hal itu yang paling utama. Tetapi kalau boleh menyampaikan, dari tiga hal ini yang paling utama justru yang kedua atau yang pertama, yaitu berusaha melihat seperti apa hubungan kita dengan manusia. Saya beri gambaran. Ayat Al-Quran tentang Ramadan itu, tentang wajibnya puasa, itu ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 187. Lihat ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya 188 itu bilang, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam lita'kulu fariqan min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Jangan makan. Jadi setelah ngomong Ramadan, ini hukum Ramadan puasa itu wajib, kapan wajibnya, seperti apa itu berpuasa, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, jangan kalian makan harta kalian satu sama lain dengan cara yang batil. Terkadang ada orang dia mau membenarkan tindakannya yang salah ketika dia ambil hak orang, harta orang, harga diri orang dia jatuhkan, bahkan kadang melukai manusia yang lain. Siapapun itu, kita kadang ingin membenarkannya dengan membuat sebuah pembenaran. Kita datang ke pengadilan, kita tuntut hak orang menjadi milik kita, atau tindakan kita yang salah seolah-olah benar dan seterusnya. Ini jelas bertentangan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita tentang ma'ani siyam, makna puasa yang sesungguhnya. Demikian, terima kasih Habib. Jazakallahu khair. Alhamdulillah, tadi sudah dijelaskan oleh Guru Mulia Kyai Haji Ubaidillah Khalid bagaimana seorang muslim, seorang mukmin mempersiapkan daripada dirinya untuk menyambut daripada bulan Ramadan. Wabil khusus kita harus memperhatikan tentang batin kita dengan cara seperti apa. Yang pertama, kita bisa istighfar dan meminta tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tadi dijelaskan oleh Guru Mulia. Kemudian yang kedua, ya, kita bisa mempersiapkan pasang daripada niat kita nanti di bulan Ramadan kita akan melakukan apa? Amal kebaikan apa yang akan kita akan tambah nanti di bulan Ramadan? Dan yang terakhir adalah semua hukum daripada ibadah yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan kepada seorang muslim, seorang mukmin, dia harus mengetahui hukum-hukum Allah di dalam ibadah tersebut. Ilmunya, rukunnya seperti apa, syarat-syaratnya seperti apa, apa saja yang membatalkan, itu harus dia ketahui. Mungkin ini adalah dialog pertama kita bersama Kyai Haji Ubaidillah Khalid, ya, tentang bagaimana seorang muslim, seorang mukmin menyambut, mempersiapkan dirinya dengan datangnya bulan suci Ramadan.